Halo teman-teman, balik lagi bersama dengan saya Rosen Ngajak Renung 1 menit. Guys, gue pengen tanya sama kalian semua nih. Pernah gak sih ketemu orang yang mukanya dua? Muka dua? Iya, maksudnya munafik. Wah, pernah kan? Di depan kita baik. Shalom, apa kabar? Wih, keren banget. Hebat banget pokoknya. Wah, ajib. Di belakang jelek-jelekin kita. Deh. Yuk, kita sama-sama belajar dari Roma pasal 12 ayat 9 bilang begini: hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Pertanyaannya, gimana kita punya kasih? Orang kita aja munafik. Sadar ya, woi yang munafik, bertobat. Ingat, jangan kita ingin menyenangkan hati manusia lalu kita menjadi orang yang munafik. Oleh sebab itu, belajarlah menyenangkan hati Tuhan. Jujur dan terbuka. God bless!